sampai halaman berapa ini? Kerjaannya sampai jadi pun dari atas. Wa amarul muthani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wa mu'allif rahimahullah. Wa ala man naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarul muthani. Ada rukun yang kedua. Wa huwa niyyatu. Yaitu niat. Fala a'lamu anna ahadan lam yashtaritin niyata fi sawmit tatawwi. Maka aku tidak mengetahui ada satu orang ulama pun yang tidak menjadikan syarat niat pada puasa sunnah. Wa inna makhtalafu fi waqtin niyati ala ma taqaddama. Adapun yang mereka perselisihkan adalah pada masalah waktu niatnya yang pernah lewat. Jadi semua ulama mengatakan hukum niatnya adalah syarat daripada ibadah puasa. Tapi yang menjadi masalah adalah ikhtilaf para ulama pada masalah tadi apa? Waktu niatnya. Mari kita lihat ya. Wa amma rukun tsalitsu, ada rukun yang ketiga pada puasa, wa huwa al-imsaku 'anil mufattirati. Boleh ganti baca mufattirati, boleh baca muftirati. Menahan dari semua hal yang bikin batal puasa. Fahuwa bi'ainihi, maka dia dengan zatnya itu al-imsakul wajibu fissawmil mafruudi, menahan yang wajib pada puasa yang difardhukan. Jadi nahan kemarin itu ya, dari mulai subuh sampai terbenam matahari itu. Yang dibilang al-imsak adil mufattirat, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh jima, gak boleh merokok, semua kemarin itu ya. Itulah disebut dengan al-imsaku adil mufattirat. Wal-ikhtilafu alladhi hunalika lahiqun hauna. Dan ikhtilaf para ulama yang di sini adalah tentang masalah lahiqun hauna, akan nyusul di sini. Wa amma hukmul iftar, wa amma hukmul iftari fit tatawwu'i. Adapun pada masalah hukum yang bikin batal puasa sunnah, فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَىٰ فِي سِيَامِ تَطَوِّئِ وَقَطَعَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ. Maka semuanya ulama sepakat, bukan orang yang sudah masuk pada puasa sunnah kemudian dia putuskan puasa tersebut karena udzur yang merupakan qadha'an. Wallahu a'lam.